Assalamualaikum semuanya. Hai, apa kabar semuanya? Baik lagi di channel YouTube aku, Angki Ayuni. Udah lama banget, mohon maaf banget ya teman-teman, aku jarang banget upload, tapi sebentar lagi aku upload sesering mungkin. Seperti biasa, ini kegiatan bulanan aku, belanja bulanan di bulan Agustus. Tapi kali ini beda, aku gak sama Anka, aku cuman berdua aja sama suami aku. Ini sebelum berangkat aku sarapan dulu, ini soto di deket Swalayan Bravo. Ini supaya kuat menjalani kegiatan hari ini gitu. Ini langganan aku kalau beli sarapan gitu. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semuanya, selalu semangat dalam berkegiatan. Amin. Nah, ini itu aku belanjanya super cepat banget karena ternyata Bravo ramenya minta ampun, karena ini hari libur kalau nggak salah ya, hari Minggu kalau nggak tanggal merah gitu, aku lupa. Nah, ini tuh Bravo sedang rame-ramenya, jadinya full banget. Aku sampai nggak dapet troli untuk belanjanya, keranjang belanjanya. Tapi kalau untuk tempat parkir, alhamdulillah di depan Bravo pas gitu. Ini suami aku juga videonya pun juga nggak bisa fokus karena saking ramenya. Jadi aku belanjanya juga super duper cepat, pokoknya apa yang dibutuhkan langsung masukkan keranjang, apa yang nggak ada di rumah langsung dimasukkan ke dalam keranjang gitu. Ini tuh kalian bisa lihat Bravo super rame banget. Kalau udah rame kayak gini tuh nggak nyaman gitu loh. Aku juga udah pernah cerita kalau misalkan belanja itu jangan di akhir bulan atau di awal bulan atau di hari libur. Ternyata saking aku tuh nggak ngikutin tanggal ya, jadinya aku nggak tahu kalau hari ini tuh bertepatan tanggal merah atau hari Minggu gitu tuh, jadinya aku nggak tahu. Tapi ya tetap belanja ya pokoknya. Nah, ini udah selesai, pokoknya cepet-cepet deh aku belanjanya. Untungnya aku nggak ngajakin Anka. Coba kalau aku ngajakin Anka pasti bakalan ribet banget, dia pasti bakalan minta ke Happy Land gitu kan, karena kan biasanya aku ajakin ke situ. Nah, setelah dari Bravo, aku lanjut ke Gajah Mada Houseware. Aku beli beberapa perlengkapan di rumah aku gitu. Ini aku juga rencananya mau beli rak untuk suami aku, karena kan kalian juga tahu kalau sekarang kan di rumah aku ada penghuni baru, ikan ya, dan ikan suami aku ini sekarang sudah melebihi 50 ekor ikan dari berbagai macam ikan. Ada ikan cupang, ada ikan gos, ada ikan banyak deh, kalian bisa cek channel YouTube-nya namanya Ikan Terus, bakalan aku taruh di description box, kalian bisa cek di situ membahas putar ikan gitu. Nah, ini aku juga beli beberapa kayak toples untuk dapur aku, terus untuk tempat susunya Anka gitu. Mumpung kan ada suami ya, berdua jadi lebih enak gitu minta apa-apa gitu. Kalau sama Anka kan bingung ya, karena udah fokus ke Anka, Ankanya minta ini minta itu, jadi gak fokus belanjanya. Nah, kebetulan ini kan sama papinya, jadinya aku enak gitu. Kalau kalian tanya Anka di mana, Ankanya lagi sama Yangti sama Yangkungnya di rumah gitu. Jadinya aku kesempatan jalan berdua sekaligus pacaran gitu. Nah, Gajah Mada Houseware ini juga sebenarnya Gajah Mada itu ada tiga ya, untuk baby, terus untuk fashion, dan untuk kebutuhan perabotan rumah tangga seperti ini gitu. Dan di sini tempatnya juga nggak rame gitu kan, jadinya nggak bingung mau pilih apa, jadi lebih fokus gitu.
itu. Kalian juga sama nggak Bun, kalau misalkan belanja sama suami kalian, kalian bisa bisa leluasa pilih ini pilih itu karena yang bayarin kan suami ya, jadinya kan lebih enak gitu kan. Nah, ini juga aku beli toples. Kalian bisa nebak ya toplesnya untuk apa? Ya, toplesnya untuk ikan cupang suami aku, bukan untuk kebutuhan dapur aku. Tapi beberapa ada yang aku ambil sih untuk kebutuhan dapur aku, untuk tempat tepung gitu. Karena kan gak mungkin ya aku cuman untuk dia aja, pastinya kan aku juga minta gitu. Ya, biasa ya, istri gak mau kalah sama suaminya kalau suaminya beli apapun. Nah, aku juga paling seneng banget di Gajah Mada Houseware ini. Dia beberapa barang-barang di sini itu ada yang khusus warna pink, warna ungu, warna hijau. Makanya aku tuh suka banget dan gak bingung gitu loh pilih barang. Karena kan kalian juga tahu kalau aku tuh suka sama warna pink gitu. Di dapur aku juga, kalian juga pasti sering lihat kalau aku lagi masak itu lebih banyak dominasi warna pink gitu. Dan di sini tuh tersedia gitu teman-teman. Nah, ini udah selesai aku belanjanya di Gajah Mada Houseware. Karena hari Minggu jadi tutupnya lebih awal gitu. Jadi aku langsung cepat-cepat untuk bayar karena kebutuhan yang udah aku butuhkan udah semuanya gitu. Nah, setelah semuanya selesai, aku malamnya tuh pengen ke mall gitu. Karena kan mumpung hari Minggu ya, ada suami gitu kan, jalan-jalan ke mall gitu. Tapi kita itu ke mallnya di kota sebelah, karena di Jombang gak ada mall ya. Jadinya kita ke Mojokerto. Kalau biasanya itu, kalau kita pengen ke mall bisa ke Kediri, di kota Kediri atau di kota Mojokerto, tapi yang terdekat di kota Mojokerto. Perjalanannya sekitar 1 jam gitu. Jadi makanya kita berangkatnya sore, sampainya di sana itu enggak terlalu malam. Tapi sebelum kita ke mall, aku mampir dulu biasa ke tempat ikan, dan itu mendadak banget. Dan itu juga carinya di Google gitu, tempat ikan di Mojokerto tuh di mana. Ini seperti biasa di tempat ikannya beli cupang. Udah sampai di mallnya, ini mallnya namanya Sunrise ya. Karena yang terdekat di sini, kalau ke Surabaya juga nggak mungkin karena terlalu jauh. Jadinya kita ambil yang terdekat aja gitu. Ini juga mallnya juga nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu ramai juga. Biasanya ramai sih hari Minggu, tapi ini nggak terlalu ramai sih. Makanya enak jalan-jalan di mallnya. Biasanya itu ramai banget. Tuh Anka seneng banget kan. Kan tadinya udah nyenengin aku nih ya, sekarang gantian dong nyenengin anaknya biar adil gitu kata papinya. Udah, kita jalan-jalan ke dalam mall, terus habis itu kita cari makan seperti biasa. Ini aku makannya di The Cost, karena kan kalau di The Cost itu makanannya banyak banget ya, apa namanya, menunya, jadi kita nggak bingung gitu. Biasanya itu juga kalau misalkan ke Sunrise aku juga makan sushi, biasanya ke Peko Peko. Buat teman-teman, kalian kalau ke mall biasanya mampir makanannya di tempat mana? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Ini aku di The Cost seperti biasa pesen mie goreng karena Anka suka banget sama mie goreng. Habis itu aku pesen apa ya? Ini lupa. Aduh, aku kalau lihat ini jadi lapar lagi. Padahal ngedit ya. Kalau lihat ini jadi lapar lagi, apalagi lihat saus telur asin itu aku suka banget. Ini udah selesai makan seperti biasa ya, Anka namanya anak perempuan ya. Kalian juga sama nggak Bun, alat makeup kalian dibuat mainan sama anak kalian yang perempuan? Apakah sama seperti Anka? Sepertinya sama ya. Semua anak perempuan pasti akan menirukan gaya ibunya gitu kan. Kalian juga sudah merasakan makeup kalian hilang atau lipstik kalian tiba-tiba patah. Udah ngerasain gitu nggak Bun? Pastinya udah ya, gak mungkin enggak. Apalagi udah sebesar ini, Anka udah ngerti mana lipstick, mana bedak, terus mana eyeliner. Dia tuh selalu ngasih tahu mami, aku mau pakai lipstick. Kalau keluar tuh udah minta pakai lipstick dia. Nah, udah selesai makan, ini aku lanjut nemenin Anka naik kereta. Aku tuh juga bingung kenapa keretanya sepi, padahal biasanya hari weekend gini nih rame banget. Kadang-kadang aku sampai antri dan itu sepi banget, cuma aku doang yang naik kereta. Alhamdulillah jadi lebih kayak
ya naik kereta sendirian gitu menikmati suasana di sunrise. Nih Anka seneng banget naik kereta karena nggak rame, dia sambil nyanyi-nyanyi seperti biasa. Nah papinya nunggu di cafe sebelah sambil nungguin anak dan istrinya mainan. Ini udah selesai dan ini bener-bener nggak ngerti ya Anka udah kayak nggak kayak dulu kalau misalkan udah selesai gitu tuh dia nggak mau turun. Ini dia udah mau turun mungkin karena udah bosen kali ya. Nih aku alhamdulillah juga ternyata ada bazar dari Gramedia, ada diskon untuk buku-buku. Aku seneng banget karena aku bisa beliin Anka buku cerita karena Anka tuh suka banget diceritain temen-temen. Dan ini tuh dari harga 120 cuman jadi 35.000 seingat aku ya. Makanya waktu itu aku beli beberapa buku untuk Anka gitu. Anka itu tipikal anak yang seneng banget diceritain buku bun. Jadinya di rumah itu ada beberapa buku yang dia sukain dan koleksi buku-buku lainnya gitu. Tuh. Ya apa namanya, anak itu beda-beda ya bun. Ada yang suka menggambar, tapi Anka juga termasuk suka menggambar sih bun. Nah ini udah selesai, udah hampir jam berapa ya, ini jam 8 kalau gak jam setengah 9 gitu. Ini udah mau cabut, ternyata Anka minta kue di Britalk. Jadinya beli kue di Britalk dulu untuk dibawa pulang. Jadinya beberapa dimakan di mobil, terus besoknya bisa untuk sarapan gitu. Ini udah lagi pilih-pilih sendiri. Ini sebenarnya Anka yang tiba-tiba masuk ke dalam Britalk, katanya dia lapar. Aku lapar mami, jadinya ya udah deh dibeliin. Dia beli kue ulang tahun yang kecil mini gitu tuh untuk dia sendiri. Gitu bunda-bunda. Ya kegiatan aku seperti ini ya, sebagai rumah tangga selalu dinikmatin dan selalu bersyukur dengan keadaan kita gitu. Dan terima kasih juga buat kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.